Dipikir karena bot aku. Pecah. Jadi langsung aja kita ke tutorial. Tapi sebelum ke tutorial, bagi teman-teman jangan lupa bantu support channel kita ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe. Bantu support ke 5K cuy. Mudah-mudahan di akhir tahun ini tembus 5K, amin ya kan. Oke, jadi tanpa banyak basi-basi aja ya, langsung aja ke tutorial apa ya, langsung aja ke tutorial cara apa merubah filenya ya teman-teman. Jadi untuk file ini teman-teman nggak usah ragu, karena untuk file ini udah saya rubah sedikit dengan data di Garena. Jadi mudah-mudahan ini nggak ke benet dan ini aman 100%. Oke, langsung aja squeeze. Oke, langsung ke tutorialnya aja ya teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman itu harus ke aplikasi Jarciernya dulu. Nah, terus kalau teman-teman sudah download link dari filenya, nanti teman-teman tinggal ekstra aja ya. Nah, ikutin aja untuk langkah-langkahnya cuy. Jadi kita langsung ke download. Mana nih downloadnya nih? Sorry cuy. Download. Oke. Nah, terus kita cari file yang kita download tadi ya. Yang kita download tadi itu namanya Auto Headshot Mode Rock. Nah, di sini teman-teman ekstra dulu, ekstra here. Nah, setelah itu kita cut ya, kita cut. Nah, terus kita masuk ke Android ya teman-teman. Android, terus data. Nah, di sini kita cari untuk data CombiJS Free Fire ya teman-teman. Nah, langsung ke file content chest compulsory Android games bundles. Nah, di sini langsung kita pastikan aja cuy. Nah, di sini kalau udah seperti ini teman-teman langsung aja ya ke game Free Fire-nya langsung. Nah, jadi ini udah masuk ya untuk apanya, untuk filenya udah tersimpan langsung di Free Fire-nya teman-teman. Tinggal tinggal mainkan aja cuy. Tinggal pakai aja, udah masuk ke apa ya, ke Free Fire-nya, ke data Free Fire-nya teman-teman, tinggal pakai langsung aja. Jangan di skip nih, di sini saya kasih contoh untuk video dari gameplay saya teman-teman. Ampus. Dipikir karena bot aku. Pecah. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like